Waduh, lagi. Wih, gila guys. Waktu itu kita uji coba kekuatan Oppo A3 Pro Plus 5G, smartphone yang kuat banget sampai digergaji mesin aja masih nyala walaupun nggak bisa dimainin. Nah, kali ini ada Oppo A60 yang katanya kuat juga. Nah, sekeren dan sekuat apa? Yuk, langsung aja kita bahas. Let's go! Pertama kali lihat desainnya, kece banget, tipis banget, cuma 7,68 mm aja tebalnya. Dan ringan, cuma 186 gram. Jadi gampang banget buat dipegang. Desainnya premium abis dengan bingkai yang tajam dan layar melengkung 2,5D. Gak cuma itu, area kamera juga didesain keren buat nambah perlindungan dan kesan solid. Dia juga kasih dua pilihan warna yang tersedia. Ada Ripple Blue dan Midnight Purple nih. Ripple Blue punya tekstur unik yang kayak ombak di laut biru, sedangkan Midnight Purple punya kilauan yang berubah-ubah, cocok buat yang suka tampil beda. Menggunakan layar berukuran 6,7 inch beresolusi HD+, dan layarnya ini juga support 90Hz refresh rate. Speaker yang kencang juga bisa meningkatkan pengalaman mendengar musik kita, dapat mampu meningkatkan volume hingga 300% loh. Ini sih seru banget, apalagi main bareng sama teman-teman. Update terbesar Oppo A60 adalah layarnya yang super terang dengan kecerahan maksimum 950 nit yang bikin nyaman buat nonton meskipun di luar ruangan. Oppo A60 juga punya teknologi canggih yang tahan banting dan air. Gak cuma gampang tahan goresan, layarnya juga bisa tetap responsif meskipun tangan kalian basah atau bahkan berminyak. Jadi nggak perlu khawatir kalau kalian kehujanan pas neduh sambil main HP. Dari segi prosesor, Oppo A60 dibekali dengan Snapdragon 680. Ada dua varian RAM juga, mulai dari 8GB RAM plus 128GB ROM dan 8GB RAM dan 256GB ROM. RAM yang digunakan juga cukup mumpuni dengan menggunakan LPDDR4 dan UFS 2.2 pada ROM-nya. Jadi untuk multitasking jelas bisa diunggulin di kelasnya. Sejauh kita cobain sih, emang performanya lumayan banget dan bisa kita andelin. Selain itu, Oppo A60 juga menggunakan ColorOS 14 terbaru. Jadi selain serba kuat, operating systemnya juga yang terkini buat kalian yang beli. Kalian tahu nggak, Oppo A60 udah lulus uji Oppo 48 bulan Fluency Protection Test nih. Itu artinya Oppo A60 jaminan banget buat tetap lancar dipakai sampai 4 tahun lamanya guys. Jadi nggak perlu khawatir lagi deh buat kebutuhan jangka panjang. Tetap smooth, storage lega, memori dan chipset juga tetap kuat. Dan juga pengisian 45 SuperVOOC-nya yang cepat. Cukup 30 menitan aja, baterai bisa ngisi dari 1 hingga 50%. Kita juga tes tipis-tipis gamenya. Di sini main game PUBG Mobile sih masih lancar banget. Nggak ada nyindet-nyindet sama sekali dan kita bisa seru-seruan sambil mabar game ini. Begitu juga Mobile Legends yang terpantau masih sangat lancar dimaininnya. Nggak ada nge-lag dan bayangin aja, 4 tahun kalian nggak usah takut ada penurunan performa. Masih tetap sama kayak sewaktu pertama kali beli. Mantap. Selain itu baterainya juga gede dan awet lagi. Pakai 5000 mAh yang dijamin tahan seharian tanpa harus kehabisan baterai. Tapi dari semua itu yang saya salut adalah ketangguhannya. Ini dia smartphone yang punya sertifikasi militer tipe MIL-STD810H. Artinya dia bisa tahan banting banget nih. Udah diuji coba dari segala arah. Jatuh 26 kali dari ketinggian 1,22 meter pun dia masih jalan dengan mulus. Dan kali ini kita bakalan siksa dia guys dengan beberapa metode yang kalau pakai HP lain pasti udah keringet dingin kalian. Guys, sekarang saya udah ada di lokasi dan sekarang saya mau tes kekuatan dari Oppo A60 ini. Pertama, kita akan jatuhkan dalam ketinggian kurang lebih 1 meter di sini sembari saya naik motor. Dan ini screen protektornya udah saya lepas ya guys ya. Yuk kita mulai. Bunyinya aja udah mantep ya. Mengerikan bunyinya. Plak. Sekarang kita lihat ini. Wow, lihat guys.
masih bersih guys, nggak ada retak sedikit pun, cuman ada ya sedikit-sedikit debu lah ya. Oke guys, tuh masih kinclong dan masih berfungsi. Lihat, tidak ada retak sedikit pun. Lihat, wah gila, keren sih ini, keren. Ya udah, sekarang saya akan mau lindas HP ini. Kita taruh di bawah seperti ini. Nanti akan saya lindas pakai berkendara motor ini. Oke. Ini menunjukkan kalau kita lihat apakah kualitas layarnya itu benar-benar kuat apa enggak dari Oppo A60 ini. Kita lihat, gila, masih tetap bersih dan kuat ya, enggak ada retak-retak sedikit pun loh, bocel aja kagak ada. Waduh, keren nih. Nah guys, buat kamu nih yang suka ceroboh naik turun tangga, nih saya mau lempar Oppo A60 ini ke tangga di sini. Kita lihat kondisi layarnya masih bagus, dan ini screen protectornya udah saya lepas, lihat ya. Dan sekarang saya mau lempar nih, 1, 2, 3. Wow, suaranya menyeramkan. Dan kita lihat nih guys, wow, masih sempurna layarnya, masih bersih, lihat, tidak ada lecet, tidak ada retak, dan tidak pecah. Wow, kita coba lagi ya, sekali lagi untuk meyakinkan. 1, 2, 3. Nah, mantep banget itu. Ya, kita lihat nih guys. Wih, ternyata kuat ya Oppo A60 ini. Lihat layarnya masih perfect, nggak ada lecet, nggak ada retak, dan nggak pecah kacanya. Mantap Oppo A60. Wih, main basket sendirian. Mau ikut? Ikutan dong, iya dong, join dong. Ayo, boleh. Iya. Tapi nggak ditaruh dulu, om. Taruh meja aja. Ah, taruh di kantong aja. Ya, yakin nih? Iya. Ayo kalau gitu. Oke. Oke. Waduh. Ya. Wah, HP tadi. Iya. Waduh. Guys, kita lihat nih HP saya terjatuh ya. Oppo A60. Lihat cover belakangnya. Terdapat bercak sepatunya Obiah nih, ada debu-debu doang. Dan kalau kita lihat di sini ada scratch ya di bagian sini, kemudian di bagian bawah sini, tuh. Ya, dan kalau kita lihat bagian layarnya. Wow, cukup banyak baret-baretan nih, guys. Kelihatan nggak, guys? Dan di bagian ujung ini, ya tuh. Wow. Baret, guys. Tapi layarnya tetap berfungsi. Dan ini nggak ada retak dan nggak ada pecah. Cuman baret-baret nih guys. Wow, Oppo A60. Kuat ya? Canggih banget. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk ngegeprek kacang kenari ini dengan layarnya Oppo A60 ini. Dan layarnya ini udah saya lepas ya screen protectornya. Yuk, langsung aja kita geprek. Ini dia. Wow, gila. Lihat nih guys. Bersih, lihat, nggak ada bocel sedikit pun. Wow, gila ini layarnya guys, lihat, nggak ada bocel sedikit pun, kuat banget. Oke lah kalau gitu kita lanjutin aja nih. Waduh lagi. Wih, gila guys, wih, hebat bener ini, nggak ada retak guys, nggak ada pecah, hebat. Gila. Wah, ternyata Oppo A60 ini kuat ya guys ya. Layarnya juga tuh, wih, jernih banget. Kalian pada ngapain itu pesta durian? Bagi-bagi sini. Wah. Ya udah, kebetulan nih saya mau buka durian pakai Oppo A60. Sebelumnya saya pakai sarung tangan dulu ya.
Iya. Oke, kita lihat layarnya Oppo A60 ya. Sekarang kita coba buka durian ini pakai Oppo A60. Kita coba ya. Oke, udah kebuka nih guys. Penahan. Wah, kita ngetes nih. Kita buka. Iya. Wah, udah kebuka nih guys. Iya. Oke, udah kebuka duriannya pakai tadi Oppo A60. Kita lepas dulu ya sarung tangannya ya. Soalnya agak-agak licin ya. Kita lihat nih guys. Wih. Layarnya masih oke. Kita lihat nih guys. Tuh, wih. Memang di sini banyak-banyak bercak-bercak duren sih, tuh. Kalau kita lihat, kita hapus ya. Durennya nih. Tuh. Wih. Layarnya masih kuat, guys. Wah. Gila. Ini bisa buka duren pakai Oppo A60. Saya takjub. Keren-keren. Dengan desain yang tipis dan elegan, fitur keren seperti splash touch dan daya tahan baterai yang oke banget, Oppo A60 adalah paket lengkap yang bisa diandelin. Hasil uji ketahanan bantingnya menunjukkan bahwa A60 siap menemani dalam segala situasi. Dan dengan hasil uji fluency protection selama 48 bulan, A60 menjanjikan kelancaran pengguna dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau butuh smartphone yang tangguh dan stylish, Oppo A60 adalah pilihan yang tepat. Jadi, apa pendapat kamu tentang Oppo A60? Berikan komentar kamu di bawah. Oke guys, demikian video mengenai Oppo A60 ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Kuat banget cuy.